Okay guys, welcome back to my channel dengan Santoja. Hari ini di malam Sabtu ini saya akan meliput di ayam penyet Pak Mon ya, yang ada di Jalan Delima ya. Oke, ini saya akan tunjukkan tempatnya. Ini Jalan Delima, seputaran Jalan Delima, patokannya ada Alfamart di depannya. Oke. Terus tak jauh itu ada PHD, di sampingnya ada Indomaret. Samping ini komputer, inilah warung penyet Pak Mon. Oke, inilah warung penyet Pak Mon. Oh, ada nuansa pinky-pinky, agak romantis sedikit. Nah, ini ayamnya. Nah, ceker nih. Sambil tanya ya bang, dengan abang siapa nih? Hendro ya. Udah berapa lama bang buka di sini? Baru sebulan ada? Lebih kurang sebulan. Oh baru aja ya. Oke. Okay. Ini jadwal bukanya dari pagi sampai malam atau gimana? Dari jam berapa? Sampai malam jam 10. Pak ini udah mau tutup ya. Berarti penghabisan ya. Oke. Okay. Yang di sini yang banyak yang dipesan itu apa nih? Pokoknya ayam bakar sama ayam goreng. Oh gitu ya. Yang tadi saya pesan apa? Kremes ya. Ah, boleh. Buatkan ayam kremes. Oke. Okay. Itu satu porsinya berapa tuh? 18.000 udah termasuk sama nasi ya. Oke. Okay. Saya tunggu sajiannya di meja ya. Thank you. Malam guys, bersama lagi dengan Santoja di channel kesayangan kita Santoja. Jadi hari ini saya meliput yang namanya ayam penyet lagi ya. Nih, menarik sekali ayam penyetnya, ada kremesnya. Nah, saya lihat sambelnya aja udah telan udah nih guys. Oke. Nah, ini ada kerupuk, ada ayam, ada nasi. Ini satu paketnya 18.000 guys. Nah, di luar dari ini ya. Oke, sekarang saya mau coba rasanya gimana. Kita cocok dulu cabenya gimana rasanya. Tinggalkan daun-daun ini karena kayak dia makan daun. Sudah, ayamnya sudah dipenyekan ya. Ya guys, lembut kali. Makan cuy. Cabenya saya cocok. Enak banget ini. Tapi enaknya hangat. Thank you.
cuy. Kameramenku udah ngiler. Oke, guys. Jadi, kesimpulannya. Ayam penyet, warung penyet Pak Mon ini dengan ayam penyetnya itu saya simpulkan hauke sejubin. Pastinya. Artinya itu enaknya luar biasa. Jadi saya kasih nilainya 8 per 10. Ya. Jadi kalian wajib datang ke sini dengan ramah di kantong. Rasa enak dan bikin kenyang. Oke. Okay? Jadi jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Kemudian ada rekomendasi tempat-tempat yang unik ya, kuliner yang unik. Tolong di kolom komentar ya. Lampirkan di kolom komentar. Terus jangan lupa tonton video saya di selanjutnya. Ciao.